Ali, pemilik gerai durian Kaute di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang mengatakan, banyaknya durian asal Kabupaten Bintan itu sudah berlangsung selama kurang lebih satu minggu. Ia yang hanya menjual berbagai durian Bintan itu mengungkapkan, jenis durian yang paling banyak diminati masyarakat saat ini adalah durian berjenis tembaga dan musangking. Durian-durian itu ia jual dengan harga cukup bervariasi, mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk 3 buah durian. Durian kita dari Gunung Bintan, Pak. Asli Gunung Bintan. Oke. Ya. Gunung Bintan kita spesial jual durian Gunung Bintan aja, ya. Oke. Kalau untuk jenis kita ada berapa jenis di sini, Bang? Sini jenisnya banyak, Pak. Jenisnya banyak. Berbagai macam. Banyak macam durian ya. Ada yang tembaga susunya ada, tembaga supernya ada, isi pahit ada, musangking juga ada musangking. Musangking sini musangking. Ya 17. Ya. Okay. Kalau apa kisaran untuk harga kita di sini berapa nih, Bang? Harganya tergantung, Pak. Ada yang 300, 50 per kilo, 50, 60, 70, 80 sampai ke 200.000 sekilo. Ia melanjutkan, mulai banyaknya durian itu diprediksi akan berlangsung hingga sebulan ke depan. Sementara itu, salah seorang pembeli Hasandi mengaku senang dengan telah tibanya musim durian di Pulau Bintan ini. Ia sangat menyukai buah durian Bintan itu, karena dinilai kualitasnya tidak kalah dengan durian asal daerah lainnya di tanah air. Sangat bersyukur ya, karena bulan ini bulan Juni ya. Juni udah masuk musim durian, jadi bagi para pecinta kuliner buah-buahan seperti durian itu sangat bersyukur lah udah masuk. Apalagi durian terfavorit kan durian musangking, harganya juga cukup terjangkau. Ini kan kalau di sini kan banyak kan dari durian di Bintan nih, Bang. Bang, rasa durian Bintan nih gimana sih, Bang? Durian lokal kita di Bintan cukup manis harganya, rasanya juga tekstur buahnya tuh nggak terlalu keras gitu, lembut di mulut gitu. Tak kalah saing lah, Bang, ya. Nah, selain dengan durian-durian yang lokal maupun di luar negeri. Gitu. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan.